Saran. Kalau misalkan ketika kalian latihan, yang misalkan kalian ada di luar sana, saya posisinya ada di sini jauh. Kalau manggil keras, habis energi saya. Ya, jadi gunakan isyarat. Misalkan saya ingin kalian itu berkumpul, berkumpul membentuk lingkaran besar. Maka yang saya gunakan apa isyaratnya? Nah, kalau misalkan saya seperti ini, ya, nih, ini bertemu nih. Jari ini dengan jari ini bertemu, artinya buat lingkaran besar. Jadi si posisi saya itu ada di tengah-tengah. Saya misalkan seperti ini, berarti kalian itu membentuk lingkaran besar. Jadi bentuk lingkarannya seperti ini. Nah, tidak ada. Jadi lingkarannya lingkaran besar. Saya di tengah, kalian melingkar besar, melingkar saya. Ya, ini berarti lingkaran besar. Kalau saya seperti ini, lingkaran kecil. Jadi nggak usah terlalu jauh gitu ya. Cukup yang sekiranya jumlah kalian itu bisa memenuhi lingkaran tersebut. Udah, lingkaran besar seperti ini, lingkaran kecil seperti ini, ya. Selanjutnya kalau saya berdiri begini berarti berderet setengah lingkaran. Angkare setengah lingkaran. Jadi posisi saya misalnya di tengah. Lihat kalian yang ujung sana dengan ujung sana, berarti lingkarannya ke sana. Misalnya saya naruh sini ya. Berarti kalian buat lingkaran dari sana ke sana. Namanya setengah lingkaran. Paham ya? Nah, kalau yang seperti ini berarti membentuk angkare. Saya di tengah-tengah gini nih. Nah, kalian berarti bikin kotak. Set. Jadi bukan lagi lingkaran, tapi kotak. Kalau yang begini berarti setengah lingkaran, kalian membentuk seperti huruf U gitu ya. Tapi kalau misalkan saya seperti ini, berarti kalian membentuk huruf seperti kubus. Kotak. Ya, ulangi. Ini apa tadi? Kalau ini? Kalau seperti ini? Kalau seperti ini? Angkare. Berarti angkare itu kalian membentuk huruf. Huruf U ya, seperti huruf U. Empat materi itu. Bisa? Kita praktekkan selesai pulang. Yuk. Sambil bawa tas apa? Sebenarnya.
percaya.